Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seru Vlog Indonesia. Kali ini bersama ini sobat kita, Anang. Sedang packing apa, Mah? Oh, kuplet. Buat teman-teman yang mungkin ada perintilan-perintilan ketinggalan, ya bisa nanti kita akan kirimkan. Atau biasanya kita ganti rugi, ya, ada lah, ada sendiri nanti petongnya atau negosiasinya, ya teman-teman. Kita di sini di hari apa ini? Hari Rabu, ya teman-teman. Hari Rabu tanggal 25 November. Kita akan mereview senapan-senapan kiriman ini. Kita lihat ada dua Black Panther, ada Jotun, Pegasus, ada Predator di sini, ya. Cuma di sini saja. Ini enggak tahu punya siapa. Oke, teman-teman. Untuk yang pertama di sini ada Black Panther double tabung dengan paper klasik. Kayak gini ya, berklasik. Kita coba dulu untuk suaranya. Ini masih single shoot. Kita coba suaranya. Kayak gitu ya teman-teman. Hasil akurasinya juga bagus. Kepada siapa senapan ini? Kepada Bapak Waryono Tika di Tegal Timur, Jawa Tengah. Untuk kelengkapannya di sini ada pompa RV, ada teleskop basnel ukuran 3/40 dan juga ada mis jawara GR12 sebelah sana. Hasil akurasinya seperti ini. Ya, cukup bagus lah untuk senapan lokal. Sudah siap dengan tali sandang, swivel, gunner mis dan juga mis test. Ada spare part juga, nanti kita akan masukkan ke dalam tote bag Soldado Rifle yang berwarna biru dongker ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan ke samping sini. Di sini ada Black Panther dengan koper ini. Kopernya apa ini namanya? Brand. Kalau AK itu ada pegangannya biasanya. Ini koper brand. Oh, ini AK, ada pegangannya ini. Ini AK ya, teman-teman. Mohon maaf salah. AK masih single shoot juga. Kita akan coba ini gejluk teman-teman. Untuk hasil akurasinya kita bisa lihat di sini. Ini hasil akurasinya. Bagus juga, rapat. Di sini menggunakan teleskop basnel ukuran 3/90 dan juga ada pimis jawara GR12 ya. Akan kita kirimkan kepada siapa? Di sini kepada Bapak Ahmad Nakif di Kota Amuntai, Kalimantan Selatan. Sudah siap dengan tali sandang, swivel dan juga benang mimis dan juga ada peredam bawaan. Siap kita kirimkan dengan spare part, kita kirimkan menggunakan pos PJE, teman-teman. Kita akan geser ke senapan yang berikutnya. Oke teman-teman, kita di senapan yang berikutnya. Di sini ada senapan yang ketiga. Kepada siapa ya di sini? Oh, senapannya apa dulu ya? Lupa. Dan kepada siapa aja? Ini adalah Pegasus RDS hitam. Kopernya kayak gini ya. Lubang-lubang ini memperingan koper beratnya ya, pastinya. Tidak mengurangi fungsi tapi malah memperingan berat, sangat bagus sekali. Ini untuk warnanya yang hitam, ada seri warna krom dan juga hitam. Kelengkapannya ini ya. Kelengkapannya menggunakan teleskop basnel dan juga ada tas senapan warna hitam. Ada STKS-nya untuk senapan ini. Black Panther juga ada STKS-nya. Ini akan kita kirimkan kepada Bapak Noldi Pipil di Manado, Sulawesi Utara. Sudah siap dengan tali sandang, swivel dan bantuan mimis. Dan juga peredam bawaan dan yang pasti STKS-nya tidak ketinggalan ya teman-teman. Siap kita kirimkan menggunakan JNE JTR. Baik teman-teman, kita akan geser ke senapan yang berikutnya. Di sini ya teman-teman. Di sini udah ready senapan Jakvan dengan koper Veloz ya. Ini ada tiga lubang, trihole, tiga lubang mengartikan Tribakti Sardadu Rifle ya teman-teman ya. Yang masih ingat dengan Tribakti dari level yang pertama adalah cinta apa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua cinta tanah air,
Yang ketiga, Serdadu Rival ya teman-teman. Jangan lupa untuk mencintai Serdadu Rival. Di sini untuk variasi warnanya ada yang chrome ya. Ini Yakvan. Ini chrome dan juga siap dengan tali sandang, swivel dan gantungan mimis. Terus juga peredam bawaan, ada spare part juga. Ini ada tas juga ya. Beliau membeli tas kamu tebal untuk kas yang seri tebal kayak gini. Ini melindungi senapan dan memudahkan mobilitas dalam membawa senapan. Kepada siapa? Di sini kepada saudara Beyamin di Provinsi Sumatera Selatan. Akan kita kirimkan sore hari ini juga menggunakan JNE JTR. Sekian dulu vlog kiriman kali ini. Dan buat teman-teman yang mau beli senapan atau sekedar tanya-tanya, bisa langsung menghubungi nomor CS kita di bawah ini. Ada 3 nomor, CS1, CS2, dan CS3. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di Serdadu Vlog dan juga Serdadu Rival Indonesia pasti mah. Dan jangan lupa satu lagi ya, follow IG kita di Serdadu Rival, di serdadu.rival, ada dotnya, jangan sampai salah. Nanti kalau mencari Serdadu Rival, nggak ada serdadu.rival. Di situ ada katalog senapan kita. Oke, dari saya Abdi, sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.